lho. Pagi-pagi sudah berebut udah ngedit nih. Enggak tahu ini dari jam berapa ini. Tidur apa enggak? Enggak tahu. Belum tidur berarti. Belum tidur ini. Tidur. Kalau yang cantik-cantik tuh kita enggak diajak foto ya. Bepergian siap untuk SKB, tetap dengerin lagu-lagu untuk album baru. Wih, asik. Hari ini langsung take shot seperti biasanya lah. Ya, rutinitas seperti biasanya, sebenarnya rutinitas seperti biasanya. Buat turnya Santi, kalau setiap live performance sekarang, kalau dulu aku pakai PDP X7 tuh yang putih. Sekarang ini pakai Sonor Select Force Maple. Tapi besok aku absen ya kan, besok langsung ke Lampung toh ya? Iya. Yeah. Ke Lampung. Tapi kayak sepertinya aku absen ke Lampung ya. Ini yang pasti kicknya lebih panjang. Ini 22x20. Diameternya 22, panjangnya 20. Kalau yang dulu kan 22x18. Otomatis yang ini lebih deep suaranya. Terus tomnya kayak yang aku cari, fast tom. Ini 12x6. Slim suaranya, jadi lebih gemuk dan responnya lebih cepat gitu. Floornya pakai 16x14. Kemarin 16x16. Ini lebih pendek, tapi diameternya sama. Jadi responnya lebih cepat ya, lebih fast respon. Kalau snare masih tetap pakai yang dulu. Ini Pearl apa ini? Pearl Masterwork. Delah. Enggak capek lu. Gak capek kamu, gak pernah capek loh. Awe, mukamu tuh gak dicari. Kaki-kaki di sini, ini juga senjata ini. Aku pakai double pedal tipe DW9000. Kecewa ini, nyari yang kemarin itu yang malam-malam. Orang ini tuh nggak pernah ikut soundcheck. Buat yang elektroniknya, buat terutama monitor ya, ini fungsinya buat monitor biar lebih jelas. Aku pakai Behringer, mixer Behringer apa ini? Mana? Ini, yang di Serpong. Tangerang, Serpong. Tangerang, Serpong, terus? Gimana acaranya? Tuh kan kayaknya ngobrol. Kayaknya ngobrolnya intens banget kan. Baru ketemu kali itu. Terus tadi Mas Solo di grup bilang sales manajernya Mbak itu pada ikut Isha, JK. Ini tadi tidur loh. Iki Zen Munyu Eki Asu. Memang wanita itu seperti dramanya. Kadang ketika kita lakukan malah menghilang. Iya. Sebentar. Berau kecewa. Oh begitu ya, kecewa ya. Kalau kecewa gimana, kecewa
Terus untuk simbal, simbal sendiri kebetulan udah hampir hampir 2 tahun ini aku disupport sama Stank. Jadi buat live semua aku pakai stack simbal. Tipenya macam-macam. Kalau hi-hat aku pakainya SH medium hi-hat 14 inci. Terus di sebelah kiri ada splash SH medium splash 12 inci. Crashnya aku pakai 2. Ada yang satu SH medium crash 18. Yang satu CS medium crash. Classic thin crash 19. Ada splash Sensa 8 inch brilliant brilliant splash. Yang ini apa ini kayaknya DH medium bell 6.5 inci. Terakhir ini jagoannya nih, yang bolong-bolong ini Sensa Orbis Crash 18 inci. Sekian, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa diisi komen di bawah ini atau ke IG juga bisa. Nanti jawab ya. Ke IG komen juga bisa. Siap. Pokoknya saya seneng kalau banyak yang nanya tentang drum, daripada nanya yang lain mending tanya tentang drum, saya lebih senang. Udah, bener-bener. Oke, oke. Saya bertemu di Sukamti Day berikutnya. Thank you.
luar biasa.